Ya, ini memang Jakarta. Jantung Republik yang menyandang status metropolitan dengan lebih dari 10 jutaan jiwa memperebutkan ruang-ruangnya. Kota yang dilalui 13 sungai, tapi tidak begitu peduli dengan kebersihan sungai, apalagi kesehatan sungainya. Salah satunya, Kali Pesanggerahan Jakarta Barat ini. Setiap hari, air limbah bekas cucian konveksi berbahan jeans dibuang ke sungai ini. Letak Kali Pesanggerahan memang persis di belakang deretan usaha laundry konveksi di Kelurahan Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Tim Indep mendatangi salah satu usaha laundry konveksi yang ada di sini. Kami bertemu dengan seorang mandor, sebut saja X. Saban hari, laundry tempat X bekerja ini bisa mencuci hingga 2.000 potong pakaian. Pakaian ini dikirim dari beberapa usaha konveksi yang sudah menjadi langganannya. Ini cucinya pakai apa sih, Pak? Obat-obat. Obat-obat? Ya. Sama nggak kayak deterjen yang di rumah-rumah sama. Gitu? Kalau satu mesin cuci itu, ini muatnya berapa, Pak? 120 potong. Warnanya ini nggak? Warna lain-lain. Warna dari konveksinya aja sih. Menurut X, usaha laundry yang lain juga melakukan hal yang sama. Mereka membuang air bekas cucian produk konveksi ke kali. Gampang, cepat, dan tidak ribet. Tapi mencemari lingkungan. Barang-barang apa lain ya? Kemana, Pak? Tahu kemana, kemana larinya betul. Kali Cakung sama saja. Entah kebetulan atau apa, puluhan perajin tempe dan tahu mendirikan usaha di pinggiran Kali Cakung, Semper Barat, Jakarta Utara. Sarbini salah satunya. Sudah 34 tahun Sarbini menjadi perajin tempe. Dan selama itu juga, saban hari ia membuang air bekas cucian bahan baku pembuatan tempe langsung ke Kali Cakung. Sarbini menyebut, membuang limbah pembuatan tempe ke kali adalah hal biasa. Walaupun tidak mengalir, airnya gede, kalinya gede ya enggak bau. Tapi kalau orang yang baru-baru pasti bau. Tapi yang biasa-biasa di sini ya enggak bau. Itu. Tapi kalau di lingkungan-lingkungan sana yang enggak ada kali begini, ya pada protes. Makanya orang tempe kebanyakan cari kali yang gede di mana-mana pokoknya. Sarbini tidak sendiri. Parto, seorang perajin tahu, juga melakukannya. Meski tempat usahanya tidak langsung berada di pinggiran Kali Cakung, air limbah tahu miliknya tetap berakhir di Kali Cakung. Sisa air tahunya itu kita buang. Sisa airnya tahu, buangnya ke langsung ke kali. Limbah tahu kayak gini tuh nggak ada istilahnya bau atau segala macam, karena kan ini air panas. Air panas itu, kecuali kalau ngendep dia nggak berjalan lah baru. Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara menyatakan penanganan limbah industri rumahan seperti milik Sarbini dan Parto tidak bisa diselesaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup sendiri. Sudin UMKM, Sudin Energi, itu mereka juga berperan dalam hal pembinaan untuk kegiatan usaha skala kecil, Mbak. Kami juga sempat melakukan sosialisasi, Mbak. Sosialisasi ke mereka-mereka, cuman mereka selalu terbentur dengan satu lahan dan biaya yang tinggi. Jadi mereka juga berharap ke pemerintah, DKI khususnya ya, supaya mereka ada semacam bantuan-bantuan yang untuk mereka bisa taat di dalam melakukan pengelolaan air limbah yang mereka hasilkan, Mbak, gitu. Nah, ini yang agak sedikit repot, Mbak, karena apa? Memang kita sosialisasi hari ini, besok pasti udah lupa, udah nyuci lagi, udah dengan kesibukan mereka. Sejak 2014, pencemaran sungai di ibu kota terus meningkat. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mencatat, kualitas air sungai yang tercemar berat meningkat 2 kali lipat
dari 32% menjadi 65%. Undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyebutkan, setiap usaha yang mengantongi AMDAL dan UKL-UPL wajib punya izin lingkungan. UKL-UPL adalah upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Catatan Indonesia, Center for Environmental Law atau ICEL, jumlah industri yang wajib AMDAL dan UKL-UPL di DKI Jakarta sebesar 3,4%. Industri ini yang dikategorikan punya potensi produksi limbah yang berisiko besar. DKI punya 29.400 industri secara total. Yang punya dokumen lingkungan, artinya yang punya AMDAL atau UKL-UPL, itu 998. Dan itu dari tahun 1984 sampai 2015 rekapnya. Jadi asumsinya sisanya surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup aja. Surat pernyataan kesanggupan, pengelolaan, dan pemantauan lingkungan hidup atau SPPL diperuntukkan bagi kegiatan usaha yang tidak wajib mengantongi dokumen lingkungan. Kedua jenis usaha tadi, baik yang wajib mengantongi AMDAL maupun yang tidak, seharusnya tak boleh dibedakan pengawasannya. SPPL itu yang memang dampaknya kecil dan skalanya kecil, tapi memang pada akhirnya agregat dampak dari jumlah SPPL ini juga pada akhirnya harus dikelola kan. Nah itu yang biasanya masih miss dikelola. Untuk SPPL, apakah SPPL diawasi dan di-enforce, itu pada akhirnya tergantung ke sumber daya pemerintah daerahnya. Pencemaran sungai di ibu kota tidak hanya bersumber industri rumahan seperti laundry, tempe, dan tahu. Menurut Suparman, Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Utara pernah menindak industri berskala besar dalam 2 tahun terakhir. Seperti tahun 2017 itu di Mall Arta Gading kita tutup juga, Mbak. Kemudian 2018 di PT Wirontono, Mbak, Wirontono Baru. Kebetulan kalau Wirontono Baru itu produknya pengolahan udang, Mbak. Jadi karena mereka ini sudah kasih teguran tertulis 1, 2 dan tidak, akhirnya kita paksa dengan paksaan pemerintah. Bapak Kepala Dinas ya, LH Lingkungan Hidup. Waktu itu kita bersama-sama dengan instansi yang lain, kita lakukan penutupan dan penyegelan. Jadi mereka tidak bisa membuang selama mereka belum memperbaiki instalasi pengolahan air limbahnya. Soal penindakan dan pemberian sanksi dari Dinas Lingkungan Hidup ini, ICEL punya catatan. Tapi memang kalau untuk paksaan pemerintah ini kebanyakan yang dilakukan adalah cuma tutup saluran limbahnya doang. Dan itu pun kadang-kadang tutup pipa. Padahal sebenarnya bisa tuh lebih agresif dari itu. Saya belum pernah lihat tuh ada pembongkaran yang memang benar-benar membongkar saluran limbah ilegal, terus juga penyitaan itu kita sangat jarang lihat. Mungkin kita yang juga tidak terinformasikan ya kalau misalnya ada. Ini bukan pemandangan baru di pintu air 3 Marunda, Jakarta Utara. Busa yang menutupi permukaan air di kanal banjir timur ini muncul sejak akhir tahun 2017. Kan kalau BKT Marunda ini, Mbak, kegiatan usaha, khususnya industri yang ada di Jakarta Utara itu tidak ada yang airnya masuk ke BKT, Mbak. Memang pernah kita lakukan uji lab, Mbak, analisa lab. Memang untuk kandungan deterjennya itu tinggi, Mbak. Karena memang sepanjang BKT itu, Mbak, dari hulunya Cipinang yang dari ke atas itu, Mbak, itu kan memang banyak didominasi oleh air-air kegiatan rumah tangga. Dari mana limbah yang mencemari sungai-sungai di Jakarta ini? Pencemaran yang paling tinggi itu dari domestik. Domestik ini artinya dari rumah tangga, dari gedung perkantoran, apartemen, hotel, kayak gitu. Kalau untuk manufaktur yang pabrik ya, itu sekitar di bawah 30%. Mulyanti sudah 15 tahun menempati rumah kontrakan yang berlokasi tepat di pinggiran Kali Ancol, Kelurahan Sunter Agung, Jakarta Utara. Semua limbah rumah tangga Mulyanti langsung mengalir ke kali. Eh,
lari ke situ aja, ke sungai. Jadi nggak ditampung gitu ya? Iya. Oh. 5 kamar kayak sampai ujung. Semuanya langsung ke sungai? Iya, langsung ke sungai. Mulyanti tidak punya instalasi pengolahan air limbah atau IPAL skala rumah tangga. Bahkan di wilayah tempat tinggalnya, belum menyediakan IPAL komunal. Icel menilai kurang jelasnya aturan pemerintah menjadi salah satu penyebab sulitnya mengatur limbah domestik. Jadi dikelola gimana caranya biar dia tidak langsung buang ke sungai dalam begitu banyak titik-titik yang nggak bisa dikontrol satu-satu gitu kan. Caranya adalah misalnya dengan IPAL komunal. Nah, KLHK tuh sebenarnya sudah mengeluarkan permen LH tentang baku mutu air limbah domestik. Nah, tapi memang itu berlaku ke siapa saja, itu memang tidak begitu jelas di dalam permen LH itu. Sehingga asumsinya memang kebanyakan hanya pengelola kawasan, itu kan yang kemudian diharapkan untuk memenuhi baku mutu air limbah domestik tersebut. Pembuatan IPAL komunal menjadi wewenang dari Dinas Sumber Daya Air. Tahun ini, Dinas Sumber Daya Air akan membangun 10 IPAL di Kalisentiong. Ini adalah pilot project DKI Jakarta membangun IPAL komunal. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta punya tugas berat untuk mengawasi dan memantau kualitas air sungai. Contohnya, 20 Maret lalu, tim pemantauan kualitas lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup mengecek kualitas air Sungai Ciliwung yang melintas di Kelurahan Kebon Baru, Jakarta Selatan. Jadi ada beberapa parameter, antara lain in situ yang mewakili seperti parameter pH, DO, kekeruhan, kemudian ada parameter beberapa parameter kimia yang selanjutnya kami analisa di laboratorium lingkungan hidup. Kualitas sungai di Jakarta umumnya berada pada tingkat tercemar sedang hingga tercemar berat yang didominasi oleh beberapa parameter seperti limbah rumah tangga seperti deterjen, kemudian bakteri, bakteri fekal, bakteri tinja. Tim ini memantau sungai-sungai di Jakarta hanya 4 kali dalam setahun. 13 sungai besar dan 20 aliran sungai kecil kami pantau mewakili titik hulu, tengah, dan hilir. Untuk tahun 2019 ini kami rencananya ada 111 titik pemantauan. Timnya terbilang kecil, cuma berkekuatan 11 orang yang berasal dari tim pemantauan dan tim pengawasan lingkungan. Mereka harus berjibaku menjaga baku mutu air sungai di Jakarta. Pengawasannya sedikit sekali ya, hanya 5 orang. 5 orang kita ngawasi segitu banyak. Ya, memang secara rasio masih kurang. Idealnya minimal ya harus sekitar 45 orang lah. Menurut Prihatma, tim pengawasan Dinas Lingkungan Hidup hanya mengawasi pihak-pihak yang sudah punya AMDAL. 67% yang memenuhi baku mutu. Dari yang kita awasi yang itu ada sekitar 1.400 sekian. Nah, terus yang 400 sekian, 497 ini, itu yang tidak memenuhi. Dan yang tidak memenuhi itu paling banyak dari coliform. Coliform itu sebenarnya bakteri tinja itu. Jadi itu indikatornya bahwa sumber ininya limbah domestik. Itu ada industri, ada rumah sakit, ada apartemen, ada hotel. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, BPPT, sebetulnya sudah punya teknologi untuk mengatasi pencemaran sungai di Jakarta. Teknologi ini dinamai biofilter. Sebetulnya BPPT sejak tahun sekitar 90-an itu sudah mengembangkan teknologi mulai dari yang sederhana sampai teknologi yang canggih bisa sebetulnya ya. Cuma yang cocok di Indonesia itu adalah teknologi yang relatif biayanya murah, perawatannya mudah. Nah, itu kita kembangkan biofilter. Tahun 2005, Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan pergub tentang pengelolaan air limbah domestik di ibu kota.
Dalam aturan itu, teknologi biofilter diaplikasikan dalam pembuatan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Bagaimana cara kerja IPAL dengan teknologi biofilter? Jadi kita lagi berdiri di atas. Di atas bak pemisah lemak. Dari bak pemisah lemak masuk ke namanya bak ekualisasi. Diapain tuh, Pak? Nah, bak ekualisasi itu fungsinya untuk satu, supaya konsentrasinya rata masuk ke sini. Dari sini lewat bawah, Mbak. Lewat bawah ke atas itu. Nah, kalau ada kotoran juga dia akan terpisah di situ nanti. Ngambang nanti ya di sini. Makin ke sini makin rata itu kotorannya. Nah, dia otomatis ya. Kalau dia sudah habis, dia pompanya mati. Gitu. Kalau ada limbah, dia jalan. Ini dari biofilter aerobik masuk bak pengendapan akhir. Ini karena banyak daunnya ya, jadi sudah bening, sudah bersih. Masuk lewat bawah, di sini lewat biofilter lanjutan di sini. Hasilnya seperti ini. Ini yang dibuang. Nah, kalau misalnya ini semua ngolah seperti ini, ya sungainya bagus. Permasalahannya adalah yang diolah baru 20%. Yang 80% masih masuk ke sungai. Itu masalah utamanya. IPAL ini seharusnya diaplikasikan di wilayah rumah tinggal hingga industri. Dengan cara itu, yang terbuang di saluran umum telah memenuhi syarat baku mutu air limbah. Masalah lain yang muncul adalah persoalan ketersediaan lahan dan biaya pembuatan IPAL. Untuk pembangunan IPAL seperti yang ada di BPPT ini, dana yang dikeluarkan bisa mencapai 15 juta rupiah. Nah itu harusnya nanti akan di... Kan itu dibikin IPAL komunal ya, nanti yang punya tupoksi untuk bikin IPAL komunal itu Dinas Sumber Daya Air. Jadi mereka akan bikin IPAL-IPAL komunal kayak gitu. Menurut BPPT, solusi terbaik penanganan limbah adalah pembangunan IPAL terpusat di ibu kota. Kesadaran ini sudah termaktub dalam pergub tentang rencana induk pengembangan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik. Dalam pergub tadi, Jakarta idealnya punya 15 zona IPAL terpusat. Tapi sampai saat ini baru satu IPAL terpusat yang sanggup dibangun. Nah, di lain pihak, unit pengolahan air limbah terpusat yang ada di DKI Jakarta dari tahun 90-an sampai sekarang baru mengcover melayani sekitar 3% dari jumlah seluruh limbah di DKI. Ya, solusinya harusnya kalau ingin dengan cepat harus terpusat, ini harus dipercepat. Sebetulnya Pemda DKI itu sudah membuat master plan untuk pengelolaan limbah, itu ada 15 zona. Nah, kalau dibandingkan dengan sama Malaysia, sama Kuala Lumpur saja udah jauh, sangat jauh ketinggalan. Kuala Lumpur itu hampir 80% sekarang. Udah terpusat. Ya, kalau di Jepang sudah hampir 100%. Selain biofilter, BPPT juga mengembangkan teknologi pemantauan kualitas air sungai secara online. Teknologi yang ditemukan sejak 2005 ini dinamakan online monitoring atau ONLIMO. ONLIMO ini sistem telemetri ya, mengukur jarak jauh, ya kan? Ini sensor, dia bekerja dengan menggunakan sensor. Yang kita gunakan adalah multi-probe sensor. Jadi ada satu sensor yang bisa mengukur banyak parameter sekaligus. Nah, sensornya seperti ini, kita letakkan di mana? Di titik penataan ya, di bak air apa namanya, air olahan, kita masukkan dalam pipa seperti ini. Ini kelihatan kan airnya sudah jernih ya. Nah ini kita pantau apa benar sudah jernih, ini memenuhi dengan sesuai dengan baku mutu apa tidak, seperti itu. Tapi teknologi ini masih belum maksimal. Pasalnya ONLIMO ini baru diaplikasikan tahun 2015 atau 10 tahun setelah ditemukan BPPT. Itu pun hanya diterapkan di Sungai Ciliwung. Tepatnya di 3 titik aliran sungai, yaitu Stasiun Pemantauan Kelapa II, Stasiun Pintu Air Manggarai, dan Stasiun Pemantauan Masjid Istiqlal. Kurang dari idealnya, dari hasil studi kita tahun 2014 itu, Sungai Ciliwung dari hulu sampai hilir itu ada sekitar 9 lokasi pemantauan dengan pertimbangan hulu tengah hilir dan spot-spot yang banyak penduduknya, daerah padat penduduk, daerah industri, itu analisis kita seperti itu. Mengapa belum semua sungai di DKI Jakarta dipantau teknologi ONLIMO ini? Yang sudah terpasang di Jakarta itu adalah alat milik Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi untuk DKI sendiri belum ada dana APBD yang kami gunakan untuk pemantauan tersebut. Jadi itu ada di pintu air Manggarai.
Biaya untuk menerapkan Onlimo ini memang tidak murah. Itu penerapannya antara 250 juta hingga 1 miliar ya, tergantung dari jumlah sensor yang dipakai, tergantung dari lokasi penempatan. Tipal cukup seperti ini saja nih, bangunannya kerangkeng saja. Itu karena kan sudah relatif aman ya. Itu kalau di sungai harus bangunan fisik, karena kalau dengan tidak bangunan fisik ada pencurian atau ada masyarakat yang dibayar industri untuk merusak alat-alat seperti itu gitu kan ada ya. BPPT mendorong industri skala besar untuk menaati aturan pemerintah yang mewajibkan pemasangan Onlimo. Onlimo ini nanti bakal dipantau langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Bagi kementerian dari pemerintah, itu sudah tidak perlu lagi industri yang kucing-kucingan dalam mengolah air limbahnya. Punya IPAL tapi airnya digelontorin ke sungai, dia laporannya bagus terus. Ya, dengan alat ini tidak bisa seperti itu, karena data dikirim ke LH. Ya kan, ada data yang di KLH sehingga buat cross check untuk KLH. Itu sebetulnya kalau misalnya itu terlaksana itu lebih bagus. Kita pemantauannya lebih gampang karena itu kan online ya. Tapi di Jakarta sepertinya belum ada. Soal pencemaran sungai, Wahana Lingkungan Hidup DKI Jakarta punya catatan. Tahun 95 itu tentang soal peruntukan sungainya. Ada beberapa sungai dikategorikan peruntukan untuk pertanian dan lain-lainnya. Artinya sungai Jakarta ini sekarang ini dalam rencana pengelolaan itu akan dibangun seperti apa. Peraturan itu bersanding dengan peraturan baku mutu. Itu tidak berlaku, justru yang munculkan adalah peraturan soal baku mutunya. Terusnya peruntukan untuk 13 sungai besar di Jakarta ini harus ada visinya dulu. Apa visinya ini? Sehingga upaya untuk menuju pemulihan itu menjadi jelas. Berbagai upaya seperti mengaplikasikan teknologi hingga menerbitkan aturan-aturan untuk pengelolaan limbah memang penting. Namun yang paling penting adalah komitmen semua pihak untuk menerapkannya di lapangan. Berhentilah kendor, ogah-ogahan, dan setengah hati dalam menerapkan aturan dari hulu hingga hilir.